Hi everyone. Dua pasang men's double Indonesia lolos ke semifinal Swiss Open 2022 dan berpeluang untuk All Indonesia Final, yakni Pramudia dan Yeremia serta pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Fajar Alfian melaju ke semifinal setelah kalahkan men's double Malaysia Ong Teo, sedangkan pasangan Pramudia dan Yeremia ke semifinal setelah taklukkan unggulan keempat dari Denmark Kim Astrup dan Anders Amundsen. Dua men's double kita akan berduel dengan dua pasang men's double Malaysia untuk berebut tiket ke babak final, yakni melawan bronze medalis Olympic Games Aaron Che dan Soh Wik dan juara German Open Goh dan Nur Ijudin. Aaron Chia dan Sowi ke semifinal setelah mengalahkan men's double Jerman, sedangkan Goh dan Ijudin setelah taklukkan men's double Indonesia lainnya, yakni Leo Daniel lewat laga rubber game. Inilah analisa pertandingan adu gengsi men's double Malaysia versus men's double Indonesia, ranking pemain dan head-to-head kedua pasangan. Fajar Rian versus Aaron Chia dan Soh Wik. Fajar Rian yang kini menduduki ranking 9 dunia akan menantang Aaron dan Soh Wik yang menduduki ranking 8 dunia. Di mana secara head to head, Fajar Rian tertinggal 0-3. Dari pertemuan keduanya sebanyak 3 kali, Fajar Rian belum pernah berhasil memetik kemenangan, namun selalu melewati pertandingan yang ramai dan poin yang ketat. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di round 16 Fuzhou China Open 2019, di mana saat itu Fajar Rian kalah lewat laga rubber game. Sedangkan Pramudia dan Yeremia yang kini menduduki peringkat 23 dunia akan berduel dengan Goh dan Ijudin yang menduduki peringkat 18 dunia. Kedua pemain ini tercatat belum pernah bertemu. Meski di bawah secara peringkat, namun melihat perjalanan Pramudia dan Yeremia ke semifinal yang telah menaklukkan men's double unggulan 3 dan 4 dunia menunjukkan performa Pram dan Yer dalam kondisi prima. Untuk bisa mengalahkan men's double Malaysia juara German Open ini, Pram Yer harus menyerang dari awal dan lebih banyak mengarahkan smash ke Goh. Peluang kedua pasangan ini ada di 50-50. Semoga kedua men's double kita bisa memetik kemenangan hari ini dan menciptakan All Men's Double Final di Swiss Open edisi 2022. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.